Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di FD Project. Kali ini saya mau membatik layangan Pegon Gemoy yang kemarin sudah saya terbangkan dan uji sendarainya. Ini saya tadi mainkan sebentar, malah jatuh waktu penurunan ke sungai, jadi kotor kayak gini. Ke lumpur sih tepatnya. Jadi kayak gini. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung menuju ke proses pembatikannya. Oke, di sini saya hanya menggunakan plastik kresek biasa, dan untuk merekatkan plastiknya itu saya menggunakan isolasi bening sama double tip. Sudah cukup. Jadi ini bukan untuk spek lomba ya, tapi hanya untuk memperindah layangan saja. Jadi untuk kerapiannya mungkin kurang lah menurut saya. Tapi untuk kekuatan ini kuat sih. Mau angin badai pun kuat. Oke, mari kita lanjut ke videonya dan simak baik-baik ya. Oke, di sini saya merekatkan plastiknya di bagian ujung-ujungnya. Dan plastiknya ini udah ditumpuk dua lapis. Mau saya buat pola gambar mata. Kalau ada yang mau coba bisa digambar polanya dulu baru disobek ya, biar hasilnya sesuai dengan keinginan. Jadi seperti ini hasilnya, nanti direkatkan pakai double tip di bagian belakang. Ya, jika sudah tertempel rapi dan kencang seperti ini, kita tinggal lubangin bagian depannya pakai gunting. Ini kelihatan kok tempelan dari double tipnya itu kelihatan.
Tapi di kamera kok agak susah kelihatan ya nanti. Nah, ini kelihatan. Ini ada garis-garis double tipnya ini. Nanti kita gunting di bagian dalam garis. Jangan di bagian luar garis atau di garisnya ya, tapi di bagian dalam. Dan jangan sampai terkena tali layangannya ya. Jadi pelan-pelan aja. Setelah seperti ini, saya tambahkan lagi isolasi bening di bagian depan untuk memperkuat bagian sambungan plastiknya ya. Jadi kalau tiba-tiba ada angin badai atau angin yang besar, ini masih aman, nggak jebol. Tinggal dikasih bola matanya di bagian depan. Ya, seperti ini hasilnya. Maaf ya kalau kurang rapi.
Tapi di sini saya cuma menekankan tekniknya saja yang tidak punya solder atau tidak bisa atau tidak terbiasa menggunakan solder atau obat nyamuk bisa pakai cara ini. Di bagian bawah rencana mau saya tambahkan gambar gigi jadi seperti muka. Oke, yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari FD Project. Dan kedepannya ada giveaway layangan pegon semok atau pegon gemoy seperti ini. Terima kasih.